Hai, Assalamualaikum. Nama saya Saiful Bahari bin Muhammad Nordin. Reka dalam bidang rotan di Kerah Tangan Malaysia. Saya telah berkecimpung di dalam bidang ini lebih kurang 15 tahun. Dan dalam pelibatan saya, saya telah menghasilkan produk anyaman dan juga perabot rotan. Anyaman merupakan satu seni yang mempengaruhi kehidupan dan budaya masyarakat Malaysia. Anyaman adalah proses menjaring, menyilang sesuatu tumbuhan menjadikan suatu rumpun agar ia kuat dan boleh digunakan. Antara tumbuhan-tumbuhan yang boleh kita gunakan ialah seperti rotan, buluh, pandan, mengkuang, akar dan sebagainya. Selepas ini, saya akan menunjukkan anda cara-cara untuk menghasilkan produk anyaman, di antaranya coaster, baku bujur dan juga turung saji. Produk anyaman ini telah diolah dari segi elemen, reka bentuk, warna, gabungan bahan dan juga kepelbagaian fungsi. Harapan saya agar ilmu yang dikongsikan dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh semua komuniti craft Malaysia. Hashtag kita jaga kita, hashtag support local, hashtag my craft. Hai semua, hari ini saya akan mengajar cara-cara untuk menghasilkan produk yang berasaskan rotan. Contoh-contoh produk yang kita akan hasilkan seperti bakul, tikar, coaster, placemat, bidai dan lain-lain lagi. So di sini saya akan tunjukkan teknik-teknik asas yang terdapat dalam proses pembuatan anyaman. Contohnya teknik pembuatan tapak, teknik anyaman dan juga teknik mati. Okey, di sini kita ada tapak bulat, tapak bujur, tapak empat segi dan bagi untuk jalinan iaitu anyaman 1, anyaman pintal 2 dan anyaman pintal 3. Dan bagi pemati, kita biasa menggunakan pemati mati 1-2 dan pemati kubah bunga. Okey, di sini adalah contoh bakul yang telah siap yang telah menggunakan teknik-teknik asas yang telah saya tunjukkan sebentar tadi, iaitu menggunakan tapak bujur, anyaman pintal 3, anyaman jalin 1, anyaman pintal 2 dan pemati 1-2. Pada hari ini, saya akan mengajar cara-cara untuk membuat placemat. Ia berfungsi sebagai tempat untuk mengalas pinggan, mangkuk dan juga boleh dijadikan sebagai hiasan. Okay, sebelum kita mulakan proses penghasilan placemat, mari kita kenal dulu peralatan dan juga bahan yang akan kita gunakan. Okey, di sini kita ada penyembur air, gunting, penyucuk ais, pisau, pita pengukur dan bahan rotan yang kita gunakan ialah bersaiz 2mm. Dan bagi membuat tapak bulat, kita perlu memotong rotan sebanyak 13 batang yang berukuran lebih kurang 50 cm dan 26 batang yang berukuran lebih kurang 30 cm. Untuk langkah pertama, kita perlu untuk membasahkan rotan menggunakan penyembur air agar ia lembut dan tidak mudah patah semasa kerja-kerja dilakukan. Seterusnya, untuk menghasilkan tapak bulat, anda perlu membahagikan tiang rotan kepada 7 dan 6 batang dan diletakkan secara menyilang. Pastikan ia diletakkan di tengah-tengah. Kemudian ambil rotan penganyam dan basahkan. Letakkan rotan dan lilitkan mengikut arah jam sebanyak 2 kali. Pastikan semasa kita membuat anyaman, rotan rapat
agar ia tidak terbuka. Nampak eh? Jadi atas bawah, dua di bahagian atas, dua di bahagian bawah. Okey, langkah seterusnya. Anda perlu menceraikan setiap dua helai rotan sambil melilit secara selang-seli atas ke bawah sebanyak 10 lilitan. Semasa proses menganyam, pastikan rotan rapat dan kemas. Mengikut keselesaan, sama ada anda boleh buat secara mengangkat rotan ke atas ataupun letakkan di bawah. Okey, semasa proses menganyam dilakukan, pastikan anda sentiasa menyembur rotan dengan air agar ia lembut dan tidak patah. Dan semasa proses menganyam, anda perlu menekan tapak agar ia tidak agar ia rata. Pastikan elemen rapat . Okey. Sekiranya semasa proses menganyam dilakukan dan sewaktu itu rotan telah habis ataupun tidak sampai mengikut 10 lilitan tadi. Okey. Di sini saya akan tunjukkan cara untuk menyambungkan. So, seperti biasa, kita ambil rotan penganyam yang baru dan kita akan semburkan dengan air. Kemudian ambil di bahagian hujung. Okey, tengok dia mati di sini. Jadi kita cuma perlu tambah saja di hadapan dia. Hadapan rotan yang hujung tadi yang dah mati tadi kan. Okey, lepas tu kita teruskan dengan melilit sehingga mencapai 10 liter. Okey, bila kita cantum dia akan nampak macam renggang macam ni. So jangan risau sebab apabila kita pusing dia akan bertindih, dia akan menjadi rapatlah. Okey, kita tengok cara untuk kita mengira 10 liter tu begini. Okey, kira daripada bawah ni. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8. So baru 8 . So kita ada 2 pusingan lagi. So okey. So kita dah siap 10 lilitan tadi. Okey, seterusnya selepas ini kita akan tunjukkan cara untuk menambahkan anak tiang. Kenapa kita perlu tambahkan anak tiang? Kerana bila kita tengok dah sampai 10 lilitan, tiang ni jaraknya agak terlalu besar. Okey. Bila dia besar, kita still boleh menganyam. Cuma dia punya strength ataupun kekuatan tu dia akan jadi tidak tegang ataupun kendur. Sebab tu kita perlu menambahkan anak tiang tu. Untuk proses penambahan anak tiang, kita memerlukan 26 batang rotan yang berukuran 30 cm. Kemudian kita perlu memotong secara menyerung setiap batang rotan ni. Okay, contoh macam ni. Kenapa kita potong serung ni? Okay, kerana untuk memudahkan kita menyusupkan ke bahagian sebelah kanan dan juga kiri tiang yang sedia ada. Okay. Okay. Ini adalah hasil rotan yang telah kita potong secara menyerung tadi. Okey, kenapa kita perlukan sebanyak 26 batang? Okey. Kerana pada awalnya
untuk tapak bulat kita telah menggunakan sebanyak 13 batang. So apabila kita nak menambahkan di bahagian kanan dan juga kiri, jadi kita perlu gandakan 2. And so jumlahnya akan menjadi 13 campur 13 dia akan jadi 26. Okey. Okey, untuk proses penambahan anak tiang ni kita perlu menggunakan penyucuk ais. Kerana untuk memudahkan proses menyusup dan penambahan anak tiang. Okey, kita kena susup sebelah kiri. Okey, cucuk. Dan okey. Ulang proses yang sama bagi setiap tiang tapak bulat yang sedia ada ni. So sewaktu menggunakan penyucuk ais ni, so anda semua perlu berhati-hati kerana dia tajam So nanti takut terkena tangan boleh mengakibatkan kecederaan lah. Okey, sekarang kita dah selesai menambah anak tiang. Jadi sekarang kita perlu melakukan cara yang sama, iaitu menceraikan kepada dua helai dan terus menganyam. Okey, anyaman ni kita perlu membuat lilitan sebanyak 5 lilitan Sebab tadi kita buat 10, yang ni hanya 5. Sama, pastikan anyaman rapat dan kemas. Okey, sekiranya berlaku keadaan seperti begini, maknanya dia akan menjadi sama ataupun bertindih. Okey, kita perlu menambahkan lagi satu rotan penganyam. Okey. Seperti biasa, kita akan semburkan dulu. Seperti biasa, macam selang seli atas bawah. Cuma beza dia menggunakan dua helai rotan Okey. Tambahkan saja di bahagian depan. Okey, lepas tu kita akan teruskan. Okay. So, sewaktu kita menganyam ni kita akan jalan selai-selai lah. Kan. So seperti biasa sama, pastikan tiang tu lurus Dan keadaan anyaman tu rapat. Okey. Okay, sampai tadi kat sini. Sambung dengan rotan yang kedua tadi. So, kita sentiasa kena basahkan sebab rotan yang agak kering. So okey, sekarang ni lilitan kita pun dah mencapai 5 lilitan. Selepas ni kita akan memotong bahagian hujung rotan ni, kedua-dua rotan anyam ni. Okey. Okey. Kita gunakan gunting Okey. Potong tengok di bahagian bawah. Kenapa dekat bahagian bawah? Supaya dia tidak tertanggal ataupun tercabutlah. Okey, untuk langkah yang seterusnya, kita akan menggunakan rotan berwarna. Okey, untuk hari ini kita akan menggunakan rotan berwarna biru Biasa kita perlu basahkan dulu. Basahkan tapak kita ni. Okey, saya akan tunjukkan cara untuk kita sambungkan rotan warna pada tapak. Okey, cara untuk kita sambungkan hanya perlu kita letak di bahagian depan depan rotan hujung yang telah kita potong tadi Okay. Dan kita akan teruskan menjalin menggunakan anyaman yang sama, iaitu anyaman jalin 1 sebanyak 8 lilitan. Ok,
Okey, cuba kita tengok eh. Kalau dekat sini, apabila kita jalin, dia akan jadi sama kan? Kan? Kerana sebab tiang ni dia genap, jadi kita perlu tambahkan lagi satu helai rotan penganyam eh. Anda perlu letak di bahagian hadapan juga dan mulakan melilit. So yang asal tadi kita tinggalkan dulu lah. Maksudnya kita jalin satu pusingan sampai di belakang ni, baru kita sambung yang ni dan berterusan lah sampai mencapai 8 lilitan. Kita ambil pula rotan yang tadi, yang bermula tadi. Pastikan anyaman kemas eh. Tarik rapat. Dan tiang haruslah lurus. So masa anda membuat, kalau anda rasa rotan tu agak kering, so anda kena sentiasa membasah ini. Eh. Okey, sekarang kita telah selesaikan sebanyak 8 lilitan. Okey, macam tadi kita kira 1 2 3 4 5 6 7 8. Dan langkah seterusnya kita membuat anyaman pintal 2 sebagai pemati tapak eh. Untuk pintal 2 ni kita menggunakan 2 rotan eh, dan kita hanya perlu memintal. Tengok eh, rotan yang pertama, rotan di bahagian atas dan ini rotan di bahagian bawah. So kita ambil rotan di bahagian atas, masukkan ke bahagian bawah yang tarik dan kita biarkan. Kita ambil rotan yang bawah tadi, selitkan. Okey. So kita kena ulang kan. Sampai satu pusingan eh. So boleh nampak kan? Saya ambil yang ini dulu. Masukkan ke bawah. Tu lepaskan tu. Ambil pula yang bahagian atas. Okey. Sekiranya nampak rotan ni tak cukup, so kita potong. So kita akan tambah. Tambah yang di depan ni, kita sambung. Boleh nampak kan? So kita ada daripada awal tadi kita dapat proses anyaman jalin satu, pecah tiang, lepas tu anyaman jalin satu balik, lepas tu masukkan rotan berwarna jalin satu, dan untuk pemati ni satu pusingan kita gunakan anyaman pintal 2. Okey, apabila kita dah sampai 8 lilitan tadi, kita perlu memotong lebihan rotan ni eh. So pastikan potong di bahagian bawah tiang. Masa menggunakan gunting ni kena berhati-hatilah. Nanti boleh terkena jari, nanti mengakibatkan kecederaan kan. Okey. Okey, langkah yang terakhir adalah proses untuk kita buat pemati anyaman eh. So pemati anyaman yang kita akan gunakan adalah pemati kubah bunga. Okey, sebelum tu anda perlu membasahkan setiap tiang ni agar dia lembut supaya memudahkan proses kerja kita membentuklah. Dan pastikan keadaan rotan ini lurus eh. Okay, langkah yang pertama kita perlu membentukkan eh. Membentukkan separuh bulat dan kita akan selitkan di bahagian rotan yang ketiga. Semasa yang ini rotan yang pertama, kedua dan yang ketiga eh. Cara untuk kita susuk
sama macam kita tambah anak tiang tadi, kita perlu memotong setiap hujung rotan ni secara menyerung. Kemudian kita menggunakan penyucuk ais. Pastikan bila kita cucuk tu, pastikan dia ke dalam sikit agar supaya dia tak terbuka lah nanti. Okay, nampaknya kerja-kerja pemerhati kita sudah hampir nak siap. So pastikan kita semburkan dengan air supaya dia lembut. Semasa kerja-kerja pemerhati ini dilakukan, pastikan bentuk sama dia punya bulatan tu. So ini ada yang terakhir. Okey. Dah siap kita punya pemati kubah bunga Okey, inilah hasil prismik yang telah kita hasilkan. Okey, sebelum tu kita perlu membuang lebihan-lebihan rotan Kenapa kita perlu memotong lebihan-lebihan rotan ni? Agar apabila kita meletakkan dia dalam keadaan rata Okey, ini contoh cara untuk kita letakkan pinggan lah prismik ni. Begini. Jadi saya berharap agar segala ilmu dan perkongsian dapat dimanfaatkan dan dapat digunakan oleh komuniti craft Malaysia. Selamat mencuba.